Oke, para subscriber semuanya dimanapun anda berada. Ini hari masih sore ya, jam 5 lebih seperempat kalau gak salah ketika keluar. Nah ini tentunya kalian sudah sangat lama tidak saya sugui perjalanan lewat video ini, lewat jalan ini maksudnya. Kalian sudah lama saya tidak lewat jalan ini. Terakhir pas waktu masih jalan utama itu masih di cor ya, masih di betonisasi. Nah, ini kenapa kok saat ini saya lewat jalur ini, lewat jalur selatan ini? Yang pertama karena alasan utama itu di jalur utara, jalur utama itu sedang hujan ya. Kelihatan dari rumah hujan, dan kemudian saya lihat ke arah selatan, kayaknya jalur selatan ini tidak hujan, alias cerah. Jadi saya memutuskan untuk lewat sini. Tadi aja di rumah masih gerimis, kemudian saya menuju arah sini, ini terang, ini sudah terang. Jadi memang di jalur ini, daerah jalur selatan ini nanti yang akan saya lewati memang tidak hujan ya. Ini jalur selatan yang saya maksudkan adalah bukan jalur selatan yang pantai itu, bukan, tetapi jalur kedua, jalur selatan dari jalur yang sering saya lewatin gitu. Yang sering saya lewatin katakanlah jalur utara, jalur provinsi. Nah ini jalur alternatif cadangan, jalurnya sini gitu. Saya buru-buru terus terang aja karena sore. Dan oke, di sini nanti akan saya perlihatkan jalur-jalur, tempat-tempat yang menurut ceritanya itu mistis ya. Kalau tadi saya pulang lewat jalur Pengilon, kalau kalian menyimak dan mengikuti video saya itu ada tiga titik ya, paling tidak yang merupakan titik mistis atau sering terjadinya penampakan di kuburan. Nah, jam malam ya, kudu nih ya. Oh, tadi ya di jalur Pengilon itu ya, di daerah Watu Rukit atau Watu Pecah, kemudian daerah Silumut serta daerah Mencil ya. Kalau jalur ini nanti yang saya lewati itu kebetulan titik yang pertama itu tuh di depan situ nanti ada makam, dan di situ lumayan sering ya orang cerita-cerita itu sering saya dengar, ada yang tahu-tahu naik beca kok tahu-tahu berada di tengah makam gitu, kemudian naik motor juga, naik motor tahu-tahu di makam situ, kemudian ya banyaklah cerita mistis. Kalau untuk penampakan sih saya belum dengar, yang lebih sering saya dengar adalah masalah selong menyelong alias disasarkan gitu, atau istilahnya dibuat tidak sadar atau udah dimakan. Nah ini dia makannya, saya jujur gak tahu namanya makan apa, tapi saya biasa ngelakson di sini ya, katakanlah sebagai bentuk permisi dan pengingat bahwa kita juga akan seperti mereka di situ, di pemakaman kita kan dimakamkan juga. Endek banget ya tadi si jenengane pering pohon bambu ini juga kayaknya habis hujan ini, dan sebetulnya daerah sini rawan banjir ini. Kalau hujan ini sini rawan banjir. Mana belok nggak? Nah belok. Yuk. Di sini rawan banjir bro. Tuh lihat, udah mau sampai ke pinggiran saluran airnya, pinggiran sungainya. Kalau tadi malam pun sebetulnya juga di jalur utama itu, sungai kali di jalur utama itu airnya hampir menyentuh batas tanggul ya, apalagi di sini. Aduh mak, waduh ini saya menghadapi hujan nih, jangan-jangan ini pada pakai mantel bro. Tapi yang jelas kalau jalur utama pun hujan tuh, lihat tuh kayaknya di daerah Kretek, Purbowangian itu biasanya hujan terus.
Terus di sana, aduh, nanti jalurnya saya lewatin. Kemudian hujannya nanti berhenti lah. Udah berhenti pas saya lewat. Saya udah bosan tuh jam terus terus terang aja. Saya aja masuk angin, belum sembuh, belum dikerokin. Palanya tak pusing. Itu pak, beripun pak, oh enggak, mereka, moga moga. Oke, bro, setelah tadi tempat mistis yang pertama adalah pemakaman, nanti yang kedua itu saya sebenarnya nggak tahu ceritanya apa, cuma kalau saya lewat tempat itu kok rasanya apa ya, rasanya merinding aja, bro. Walah, pantesan gue kerasa adem ini. Aduh, belum tak selera kena. Aduh, jaketnya sebentar. Ribet banget dong saya. Nah, dah selera kena gizit. Oke, bro, nanti ada tempat tempat yang bikin saya merinding nanti. Dan ini ngepasi pas mau maghrib. Wih, tambah-tambah ini saya. Aduh, Pak. Dan karena silo, satu-satu saya buka. Nah, gini. Risikonya bisa kelilipan, bisa apa yang saya omongkan, saya ocehkan di sini, kedengeran sama orang lain. Jadi orang lain, wah, gue ngapain itu orang ngomong sendiri gitu ya. Oke, skip aja, skip, lanjut. Tempat itu benar-benar bikin saya merinding ya, kalau pas malam. Apalagi kalau pas sendirian, waduh, siang deh. Nah, tadi tak kira mobil di depan saya itu melewat jalur ini, ternyata belok. Operasi tanggo batir lah. Oke, okay. Aduh, Mak. Volkswagennya udah gak ada di situ. Biasanya di rumah yang tadi itu di pinggir jalan itu ada itunya, ada VW kombi. Kok tadi gak ada ya? Aduh, apa aja? Udah dijual, jangan-jangan. Nah, ini saya sudah mulai merasakan beberapa sabar mata ini, bro. Karena memang saatnya mereka ini keluar. Binatang-binatang itu loh, yang kecil-kecil. Lama kucing, ih kucing. Ada kucing, ada kucing. Saya kok malah jadi kayak latah ini. Wah, sejarah yang genah kayak. Ayo bro, lanjut bro. Kita lanjut dulu ya. Tutup lagi visornya. Gak tau kenapa kok saya buru-buru ya, aduh gak slow gitu loh. Alon, 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 lerem, lerem. Kalau kalian merasa di jalan kok terlalu gerusa-gerusu, terlalu terburu-buru, mungkin sebaiknya kembalikan lagi, fokus lagi pikiran kita. Dan kita slow, ini saya pelankan. Karena tadi kok saya merasa gerusa-gerusu teman gitu loh. Terlalu terburu-buru. Padahal jalan di sini itu jalan belok-belok, naik turun, kan bahaya. Nah, oke, tempat yang saya rasa mistis berikutnya yang ini nih, sebelah. Nah, mulai dari sini nih. Nah, dari sini dari jembatan. Bekas longsoran ya, bro. Aduh. Di sini ini. Kalau malam sendirian, mungkin karena nggak ada penerangannya ya. Dari paparasi kabeh, bro. Pohon-pohonnya atau mungkin bukan pohon ya, masih tanaman jati yang masih kecil, mungkin masih pendek-pendek dari babadi mungkin. Nah, saya pengen kesana itu sebetulnya, karena itu ada jalannya apa enggak, kayaknya sih ada jalannya, bro, kayaknya, bro. Saya jalan di lengar, maghrib di lengar. Itu ya tempat yang itu.
Terus nanti ada satu lagi bikin merinding juga, dan satu lagi pemakaman. Jadi ada dua biar kepriwen. Ngawur. Ngawur. Wis lah karep-karep telah ngono. Yang penting jangan sama-sama ngawurnya. Maghrib bro. Iya maghrib jebulnya. Ini naga-naganya malah kayaknya bujonya ditabak loh. Kayak-kayaknya loh. Belandrangan biasa. Nah, tempat yang berikutnya dimulai dari sini. Dari sini sono ya sama aja sepi, karena gak ada itu juga, gak ada penerangan juga di sini. Kemudian tempat wisata apa namanya, panca warna apa apalah. Nah, di sini iya ramai ternyata saudara-saudara sekalian. Sini, wis ampun, aduh mak, saya lagi tangan satu ya, semalam jundal. Mau benerin tas saya itu. Ya. Ah, di sini saya hampir nabrak pembatas ini, pembatas jalan ini. Di sini. Iya, hampir saja waktu itu. Karena terlalu kebanteran saya dan tidak remnya enggak pakem. Oke, ini dia. Iya. Hop. Tikungannya tajam, bro. Tajam. Tajam, tikungannya tajam. Ah, itu pemandangannya tuh bagus. Tuh pemandangannya bro, gunung-gunungnya. Aduh, dulu sering kalau sore-sore anak-anak muda pada tongkrong di sini foto-foto. Sekarang udah enggak karena sudah biasa mungkin ya. Aduh mak, tuh pemandangannya tuh, ih bawahnya sawah tuh. Aduh. Bagus banget bro, kelihatan nggak di kamera, saya nggak paham itu, cuma di mata saya ya. Neng mata aku keton jelas, apik banget, bagus banget. Aduh, itulah salah satu alasan kenapa saya suka gunung ya, kita bisa memandang dengan luas, pemandangan di bawah, siang-siang pun pemandangannya bagus, malah temaram seperti ini pun pemandangannya bagus, syahdu. Cuma kendalanya ya itu, airnya susah kalau di pegunungan. Ya, pengen punya rumah di pegunungan, yang depannya langsung memandang pemandangan, terus belakangnya danau, itik, kayak nang impen, apa kayak nang film-film. Ya, entahlah, bisa terwujud atau tidak, saya nggak paham. Kelihatannya itu asri gitu, damai gitu. Sebentar, saya terakhir lewat sini tahun baru. Iya tahun baru benar. Nah, terakhir kan judulnya Riding Perdana. Berarti belum lama juga ya sebetulnya ya. Sebulan lebih, berapa hari, sebulan setengahan ya. Satu bulan setengah saya nggak lewat jalan ini. Jadi tadi saya ingat saya pas itu pas masih kondisi jalur utamanya dicor, dibetonisasi. Ternyata enggak, ternyata setelah itu pun setelah betonisasi beres, saya nggak pernah lewat jalan ini, ding. Ya, tepatnya tahun baru, karena betonisasinya itu sebelum tahun baru kayaknya sudah
sudah selesai itu. Rumah itu mendungnya. Nah ini tempat berikutnya, ada pemakaman. Dulu sebelum makamnya ini di tembok ya, seperti ini. Itu saya sering lihat itu, ada semacam cahaya. Jadi kita kan langsung lihat nisan-nisannya itu ya, kijing-kijingnya langsung kita lihat. Nah itu seperti, saya kalau lewat sini malam itu seperti melihat ada cahaya. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, kok kayaknya itu hanya pantulan dari ini cahaya motor. Karena kan ada yang pakai marmer ya, itunya apanya, misalnya pakai marmer jadi dia mantul gitu. Itu ceritanya. Untung saya enggak sempat datengin ke masuk ke makam ya. Untung.